Mungkin sebagian ada yang masih menafkahi orang tuanya dan adik-adiknya. Sebagian yang lain menafkahi anaknya, bahkan sebagai single mom, single parent. Ketika dia tidak bisa mengandalkan suaminya atau mantannya. Ya, mungkin sebagian di sini punya mantan sederet kali ya. Lebih dari selusin. Artinya, apa yang sudah kalian korbankan untuk sampai ke sini, lalu bertahan di sini sampai jadi orang Hong Kong kayak Bunda Doris. Saya juga akan ngerti Bunda Doris kenapa gak pengen pulang ke Indonesia, saking Bunda Doris cinta dengan Hong Kong ya. Masya Allah, itu tuh gak mudah. Dari anak beliau SD sampai anak beliau udah punya anak. Dari anaknya kecil sampai udah punya anak, udah punya cucu. Dan mungkin sebagian kalian juga sama-sama senior dengan Bunda Doris. Ada yang baru setahun, dua tahun, dan itu adalah tahun-tahun yang paling berat. Maka jangan pernah mengotori jihad ini dengan sesuatu yang Allah gak ridho. Sayang, pengorbanan yang sudah sekian besar dicatat oleh Allah sebagai sebuah jihad fisabilillah. Kemudian itu bisa menjadi adalah jalan kalian masuk ke surga, tiba-tiba terhalang hanya gara-gara tergoda sama mas-mas Hong Kong. Apa istilahnya di sini? Jangan. Jangan. Kita
yang di belakang takdir bukan? Takdir. Ada yang foto ternyata mencetnya video. Ada yang nge-follow pakai akun fake tapi ketahuan. Itu adalah takdir. Jadi takdir itu adalah wuku'u syai' wafiqatun li'ilmillah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sesuai dengan ilmu Allah, itulah takdir. Jadi tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita yang bukan takdir. Kita mengedipkan mata kita dalam beberapa menit sekian ratus kali, itu adalah takdir. Terus sekarang kita pengen melotot, gak pengen berkedip, itu adalah takdir. Barusan saya melotot, itu adalah takdir. Baik ataupun buruk menurut kita dalam kehidupan, semua itu adalah takdir. Dan kita di dalam rukun iman diperintahkan untuk beriman percaya sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada satupun peristiwa dalam hidup kita yang kita merasa bahwa itu di luar kehendak Allah. Itu di luar kemampuan Allah. Padahal kita menghafal di antara 20 sifat wajib bagi Allah itu adalah qudrat, iradah. Allah mampu, Allah berkehendak. Allah mampu, Allah mau. Berarti tidak ada satupun kejadian dalam hidup kita di luar kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam ketetapan Allah. Dan takdir itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, di sebuah kitab induk namanya Ummul Kitab. Kitab induk yang bernama Ummul Kitab. Kapan ditulis? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Nanti akan lahir seorang laki-laki namanya Hanan. Nama Instagram. Kalau nama asli yang tahu cuma Bunda Doris. Nanti akan lahir di Aceh. Orang tuanya Fulan, ibunya Fulan. Dia akan kuliah ke Mesir. Dia akan ketemu dengan jodohnya dari Jawa. Itu sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Rezeki, jodoh, bahagia, sengsara, ajal, semuanya sudah lengkap ditulis. Bahkan tidak ada satupun sekecil apapun peristiwa dalam hidup kita yang tidak tercatat di dalam Ummul Kitab. Apa nama kitabnya? Apa bedanya dengan Al-Fatihah? Apa bedanya dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah itu Ummul Quran. Kalau kitab takdir, Ummul Kitab. Jadi Ummul Kitab itu artinya kitab induk yang di dalamnya dituliskan semua peristiwa kehidupan, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan, semuanya ada di situ. Makanya disebut dengan kata Ummul Kitab, kitab induk. Dan kitab induk itu disimpan di Lauhul Mahfuz sehingga tidak ada yang bisa membukanya atau mencoret-coretnya selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab induk yang besar itu kemudian Allah ambil bagian-bagian tertentu, bab-bab tertentu, tema-tema tertentu, kemudian diberikan kepada malaikat untuk ditulis ulang 40 hari sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Jadi di sana udah ada yang lengkap tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian 40 hari sebelum ibu kita, sebelum Allah meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita, Allah menyuruh para malaikat untuk menulis ulang apa yang ditulis khusus tentang bayi yang sedang dikandung oleh seorang perempuan. Jadi ada dua kali dicatat. Pertama 50 ribu tahun sebelum diciptakannya alam semesta, dan yang kedua dicatat 40 hari sebelum ruh ditiupkan ke dalam rahim. Itulah kenapa ada tradisi 40 hari, 4 bulan,
dan seterusnya. Kenapa ada selamatan? Karena di dalam itu kita sedang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan takdir-takdir yang baik. Jadi itu adalah arti dari takdir yang kita wajib beriman. Apa hasilnya ketika kita beriman bahwa semua yang terjadi ini adalah takdir Allah? Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Amerika, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Taiwan, itu takdir Allah. Kita berangkat ke Hong Kong, bukan ke Jepang, bukan ke Korea, ketemu apa-apa, itu adalah takdir Allah. Tadinya cita-citanya lulus SMA pengen ke Seoul. Nah itu juga takdir Allah. Tiba-tiba ada air jatuh. Itu 50 ribu tahun yang lalu dicatat air jatuh pas besar air lagi kerana. Barusan kalian ketawa, itu adalah takdir. Saya enggak Ustaz, berarti itu juga takdir. Jadi kita enggak bisa hindari, teman-teman. Apapun yang terjadi, ada yang mau ketawa, itu takdir. Yang enggak mau ketawa agar bisa melawan takdir, itulah takdir dia. Takdir dia ketika yang lain ketawa, dia cemberut. Itulah takdirnya. Ketika yang lain menjawab salam, dia diam. Itulah takdirnya. Ketika yang lain sakit, dia sehat. Itulah takdirnya. Ketika kena COVID, dia terjebak di Hong Kong, gak bisa pulang ke Indonesia. Itulah takdirnya. Dan berbagai macam lagi peristiwa yang besar dan yang kecil dalam kehidupan kita, semuanya takdir Allah. Arti takdir Allah, semuanya dengan kehendak Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, rencana Allah. Dan itu yang harus kita belajar untuk meyakininya. Tapi ada yang unik tentang beriman kepada takdir ini, teman-teman. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi SAW pernah bilang begini, Al-imanu bil-qadai wal-qadar yuzilul hamma wal-hazan. Beriman kepada takdir itu dapat menghilangkan rasa sedih dan rasa cemas. Rasa sedih dan rasa cemas. Cemas itu bentuk yang lainnya takut, khawatir, galau, was-was, bingung. Itu semuanya disebut dengan istilah hazan. Makanya ketika ada kata-kata la tahzan, apa artinya? Jangan takut. Bukan, itu terjemah yang keliru. Jangan was-was, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Itu kata-kata siapa? Itu kata-kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar dalam keadaan takut, cemas terhadap keselamatan Nabi, makanya Nabi bilang, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, la tahzan, gak usah khawatir, gak usah takut, gak usah cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi kata hazan di dalam hadis Tabrani tadi artinya cemas tentang masa depan. Aduh, saya tinggal di sini, kira-kira nanti bisa dapat jodoh nggak ya? Kan saya nggak pengen juga nikah sama orang sini. Pengennya nikah sama anak pondok yang hafiz Al-Quran 30 juz. Kalau nggak 30 juz, minimal juz 30. Kamu capek, saya sholat tahajud setiap malam, ayatnya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Surat Al-Ikhlas. Setiap sholat Al-Ikhlas, setiap sholat Al-Ikhlas, geser dikit paling Al-Kausar. Gak berani yang panjang-panjang, karena gak hafal. Sekalinya nama agak panjang dikit Al-Kafirun, tapi gak tahu ujungnya. Ya Allah, ya Allah, saya bisa gak
punya suami yang hafiz Al-Quran, padahal saya bukan Ning, padahal saya bukan ustazah, padahal saya bukan santri. Saya cuma seorang pekerja biasa, saya seorang perantau, saya gak punya basic ilmu agama, saya pakai jilbab juga masih sering jatuh. Saya juga gak tahu gimana cara pakai pakaian syar'i, saya belum bisa ngaji, saya jauh dari keluarga, saya mungkin bukan seorang perempuan yang kayak favorit, yang suka pakai filter di sosial media, saya jarang pakai filter, saya bukan TikToker, ya. Terus khawatir, bisa gak punya suami yang tingginya 3 meter? Muncul rasa khawatir, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari anak-anak saya. Normalnya itu kan anak-anak kecil punya ibu di sisinya. Sehingga ketika mereka susah, mereka pulang ke rumah cerita ke ibunya. Kalau sekarang cerita ke neneknya, neneknya tidur. Cerita ke kakeknya, kakeknya sibuk di sawah. Bagaimana anak-anak saya, ya Allah? Siapa yang mendidik mereka, ya Allah? Gimana kalau mereka dibully di sekolah? Gimana kalau mereka ternyata merindukan saya? Gimana mereka kalau ternyata terluka karena jauh dari saya? Rasa khawatir, cemas yang luar biasa, itu namanya hazan. Ya Allah, saya jauh dari suami. Dekat aja saya gak percaya. Apalagi jauh, jauh, apakah dia akan setia kepada saya? Kan gitu kan? Yang laki-laki di sana, ya Allah, istri saya ada di negeri banyak cowok-cowok keren, banyak garam. Saya jadikan dia kasem nih. Di sana dia sendiri, mungkin dia dengan teman-temannya juga sama-sama merantau, jadi mereka nasibnya sama. Mungkin di sana mereka nggak punya ustazah, nggak punya seorang yang membimbing. Apakah istri saya di sana baik-baik saja? Bagaimana ketika dia tinggal di sebuah rumah yang tuannya itu orang-orang yang baik? Atau kita sendiri khawatir, apakah saya akan ketemu dengan seorang yang memiliki, yang memberi saya pekerjaan orang yang baik atau enggak? Bagaimana kalau saya dilarang sholat? Bagaimana kalau saya dikasih makanan yang haram? Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Muncul hazan. Rasa khawatir, cemas, bingung, takut. Apa obatnya? Obatnya kata Nabi, al-iman bil qada'i wal qadar. Obatnya, belajarlah iman kepada takdir. Itu obatnya. Tapi saya belum beriman kepada takdir, Ustaz. Tapi masih tetap ada rasa galau. Belum. Karena beriman kepada takdir bukan sekedar ucapan. Maka kita perlu belajar hari ini seperti apa beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap rasa hazan, rasa takut, cemas, dan was-was. Pasti, saya yakin, pasti. Saya aja yang sekarang ninggalin anak saya 3 hari aja nih. Ada rasa khawatir gimana kalau misalnya dia merasa, kenapa ya Bapak sibuk banget. Saya udah keluar dari hari Jumat kemarin. Sebetulnya jadwal saya cukup padat di tahun ini sampai Ramadan tahun depan. Tapi karena yang memintanya Bunda Nuris dan teman-teman Hongkong, akhirnya saya sempat-sempatin. Saya bilang ke Bunda Nuris, Bunda coba cari tanggal merah Hongkong. Karena kalau Sabtu Minggu udah gak mungkin digeser. Saya gak boleh membatalkan janji yang sudah saya sepakati lebih dulu. Akhirnya ditemukanlah satu tanggal merah, yaitu hari Halloween. Ternyata hari Halloween undang saya. Dulu ketika aku kecil, Bapak jarang ada bersama aku, sehingga mereka ngerasa gak punya kenangan
dengan saya. Rasa khawatir itu muncul. Makanya hari ini saya bawa kalian, macam mundur-mundur, saya minta ikut sekolah dulu beberapa hari, karena ikut saya, supaya minimal saya bisa menyelamatkan satu orang di antara anak-anak saya. Ikut dengan saya, terus akhirnya punya quality time dengan ayahnya. Mariam kesini itu tahun berapa ya, Bunda? Bukan 19 ya, udah lama banget. 18. Waktu itu Mariam masih SD. Sekarang Mariam udah kelas 1 SMK. Mariam dengan Aisyah, anak pertama dan kedua saya, mereka mungkin pernah merasakan masa ketika mereka kecil, saya lebih sibuk dari sekarang. Sibuknya tuh sibuk banget. Sehingga suatu saat mereka bilang, mereka itu kayak merindukan sosok baba, sosok ayah yang bisa nganterin mereka sekolah, yang bisa nemenin mereka sarapan. Karena itu jarang terjadi. Sehingga muncul rasa takut dan khawatir saya, apakah saya zalim sama mereka ketika saya menunaikan hak umat, tapi saya malah zalim kepada keluarga. Ketika saya menerima undangan banyak orang tetapi menolak permintaan anak sendiri. Akhirnya rasa khawatir itu luar biasa dalam hati saya, sehingga saya berpikir gimana cara saya membayar hutang kepada anak-anak saya. Saya aja punya rasa khawatir dan takut, padahal ninggalin mereka hanya beberapa hari. Apalagi teman-teman yang meninggalkan keluarga bertahun-tahun, pasti rasa itu luar biasa, saya tahu. Dan itulah pengorbanan kalian, dan itulah jihadnya kalian. Kesabaran kalian itu luar biasa, makanya tadi saya bilang saya kagum sama kalian. Saya diam-diam belajar dari kalian. Kalian itu pejuang-pejuang hebat. Kalau ada para pahlawan keluarga, kalian adalah pahlawan-pahlawan keluarga. Itu versi versi nasional. Kalau versi anak-anak, kalian adalah pahlawannya mereka. Kalau versi keluarga dan buat kita, mereka yang paling berharga ya, maka kalian adalah pahlawan-pahlawan mereka. Tepuk tangan dulu buat para pahlawan. Makanya yang namanya pahlawan itu baru disebut pahlawan karena banyak berkorban. Dan pengorbanan itu ada konsekuensinya. Rasa kangen, rasa khawatir, rasa takut, rasa bingung. Apa obatnya? Bagaimana cara kita bisa tenang mengambil amanah, menjalankan amanah di sini jauh dari keluarga, sementara kita takut dengan keadaan diri kita, apalagi keadaan keluarga kita yang jauh? Maka obatnya adalah belajar al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Atau selain hazan, ada namanya hamun. Hamun itu rasa sedih, rasa terluka, rasa marah, rasa kecewa. Pernah gak ngerasain kayak gitu? Sering? Kadang kita marah dengan keadaan. Saya gak mau kayak gini. Ini bukan pilihan saya ada di sini. Saya pengennya ada di sisi anak saya, ada di sisi orang tua saya, melanjutkan pendidikan saya. Saya gak mau kayak gini. Walaupun ini bukan sesuatu yang buruk, ini mulia. Hanya keinginan kita bukan itu. Ya, kita pengennya begini, tapi kejadiannya begitu, sehingga kita kecewa. Saya ada di sini gara-gara suami saya gak bertanggung jawab misalnya. Saya ada di sini karena orang tua saya tidak mampu menafkahi keluarga. Saya ada di sini karena saya tidak bisa melanjutkan pendidikan. Saya ada di sini karena saya ingin menafkahi keluarga saya dengan nafkah yang halal. Saya ada di sini karena sebuah keadaan. Akhirnya muncul marah dan kecewa kepada sesuatu. Apa obat dari kecewa itu? Al-iman bil qadar, beriman kepada takdir. Karena kalau kita gak belajar beriman kepada takdir, kita akan larut dalam kekecewaan dan ketakutan silih berganti. Hari ini kecewa, besok takut. Hari ini marah, besok khawatir. Hari ini terluka, besoknya bingung, galau, was-was. Kita hanya akan larut di dalam dua penyakit hati yang bernama al-hamma wal-hazan, rasa sedih dan rasa khawatir. Sehingga Nabi bilang obatnya adalah beriman kepada takdir. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat terhadap
dua penyakit hati tadi, penyakit sedih dengan segala variannya dan penyakit khawatir dengan segala variannya. Sekarang ada yang namanya anxiety disorder dalam mental problem issue. Di Indonesia sekarang anak-anak muda sedang mengalami penyakit mental. Dan kita perlu sering-sering memantau anak-anak kita, karena bisa jadi triggernya karena dibully di sekolah. Sering kan lewat di FYP kita, anak sekolah dibully sama temennya, ada yang dipukuli, ditendang, segala macam. Mengkhawatirkan sekali keadaan bangsa kita hari ini. Di pesantren ada yang meninggal karena dianiaya sama kakak kelas, dan seterusnya. Kita dengan niat tulus, baik, menolongin anak. Kita cari biayanya sampai ke luar negeri. Kita nafkahi mereka, tapi di pondok malah baru kemarin saya dapat sebuah kasus di Bogor, 24 santri maaf disodomi oleh guru ngajinya sendiri. Astagfirullahaladzim. 24 santri. Jadi kalau hari ini kita memperingati hari santri, selain kita mengambil semangat kesantrian, kita juga perlu muhasabah tentang keadaan dan realitas santri kita. Saya tidak ingin menyudutkan dan menyalahkan siapapun, tapi keadaan kita gak baik-baik saja. Keadaan anak-anak kita gak baik-baik saja, keadaan keluarga kita gak baik-baik saja, karena mereka tinggal di sebuah masyarakat yang gak baik-baik aja. Lalu bagaimana cara kita tenang jauh dari mereka? Itulah yang disebut dengan al-hamma wal-hazan, rasa marah, kecewa, terluka, dan rasa takut wajar dan masalah. Ternyata obatnya iman kepada takdir. Gimana cara kita beriman kepada takdir yang bisa menjadi obat? Satu, belajarlah meyakini semua yang terjadi dan yang akan terjadi itu adalah kehendak Allah. Yang tadi di awal saya katakan. Dan ini gak boleh dipotong-potong ya. Gak boleh cuma satu. Kalau cuma satu, nanti kita belum tuntas belajar takdirnya. Ada beberapa poin. Belajar beriman kepada takdir yang pertama adalah belajar meyakini tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali itu adalah ketetapan Allah. Syarrihi wa khairihi, kata Nabi, yang buruk ataupun yang baik. Yang buruk ataupun yang baik. Buruk di sini artinya buruk menurut kita, bukan sejatinya buruk. Yang kita enggak suka ataupun yang kita suka. Yang kita gak harapkan ataupun yang kita harapkan, yang kita mimpikan ataupun yang tidak kita inginkan, semua yang terjadi itu adalah ketetapan Allah dan kita percaya bahwa itu ketetapan Allah. Ya Allah, saya mengalami ini adalah ketetapan-Mu. Maka diucapkanlah dengan kata-kata Qadarullah. Gak boleh kita berandai-andai. Coba ya kalau kemarin begini, coba ya kalau kemarin begitu. Kalau kita berandai-andai dengan kata lau, lau itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, kalau kalimat lau itu membawa kita kepada penyesalan yang berlarut-larut. Dalam bahasa psikologis disebut dengan long grieving process, kesedihan yang berlarut-larut. Kayak menyesali gitu. Coba kalau, seolah-olah pengen mengembalikan lagi waktu di masa yang sebelumnya. Coba seandainya, itu namanya berandai-andai. Surat cinta ya. Mic-nya. Padahal saya udah teriak-teriak, nah ini anaknya. Dari sini dulu. Ini takdir. Kenapa kita perlu percaya, beriman bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah takdir Allah? Kenapa? Biar kita tidak berandai-andai dan larut dalam penyesalan. Karena banyak orang yang tidak bisa memaafkan dirinya. Dia sampai hari ini tuh masih marah kepada dirinya sendiri, yang dengan kesalahan di
atau kondisi yang dia tidak suka, sehingga dia marah kepada dirinya sendiri. Dia menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Dia larut dalam penyesalan, dan gak sedikit orang yang dengan penyesalan itu akhirnya mengakhiri hidupnya. Naik ke tower yang tinggi, turun lagi gak jadi karena ketinggian. Banyak orang yang larut dalam penyesalan gak bisa memaafkan dirinya karena dia gak percaya bahwa apa yang terjadi itu tidak lepas dari ketetapan Allah, bukan hanya kesalahan dia pribadi. Ini pentingnya kita di poin pertama belajar meyakini semua itu ketetapan Allah. Memang asbabnya, syariatnya kita yang melakukan kesalahan, tetapi hakikatnya kan ada syariat, ada hakikat. Syariatnya kita yang melakukan kesalahan, kita yang telah melakukan sebuah dosa, kita yang mungkin pernah menyakiti seseorang, kita yang mungkin pernah mengambil sikap yang salah atau pilihan yang salah dalam hidup, itu syariatnya. Tapi hakikatnya itu semuanya adalah ketetapan Allah yang kita kenal dengan kata takdir. Jadi jangan terlalu larut dalam penyesalan. Ya Allah, sampai hari ini saya masih belum bisa percaya dengan apa yang terjadi. Ya Allah, kenapa saya harus begitu? Ya Allah, saya kenapa salah ngomong? Ya Allah, kenapa saya salah pilih? Ya Allah, kenapa, 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 kenapa? Itu pertanyaan muncul karena dia terlalu larut dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Dan itu penyakit. Itu bikin kita gak nyaman. Itu bikin kita gak produktif. Itu gak membuat masalah itu selesai. Yang ada kita sedang menyakiti diri sendiri terus menerus secara mentality. Lama-lama itu akan berpengaruh kepada fisiknya kita. Maka yang pertama, belajarlah untuk meyakini, oh ini takdir Allah. Karena udah terjadi. Kalau belum terjadi ya kita ikhtiar. Tapi kalau udah terjadi, oh ini takdir Allah. Memang salah saya, tetapi ini adalah ketetapan Allah. Sehingga saya tidak akan hanya larut dalam kesedihan dan penyesalan, saya akan belajar ikhlas dan pasrah. Itu obatnya. Sama dengan marah kepada apa yang sudah terjadi gara-gara kesalahan seseorang. Mungkin masalah rumah tangga dengan pasangan, mungkin masalah dengan orang tua, mungkin masalah dengan anak, mungkin masalah dengan orang lain. Sehingga kita terus-menerus merasa sakit hati kepada dia, marah kepada dia, gak pernah mau menerima kesalahan dia lagi, gak pernah mau menerima maafnya, karena kita semata-mata merasa bahwa itu kesalahan dia. Tapi begitu kita bawa ke hakikat, itu adalah juga takdir Allah, kita akan sedikit berdamai untuk memberi dia maaf. Kalau kita sedikit membawa kepada hakikat, selain syariatnya memang kesalahan dia, tetapi kesalahan ini hakikatnya adalah ketetapan Allah, kita akan membuka hati untuk memberi maaf kepada dia. Walaupun memberi maaf tidak harus ketemu, karena luka itu butuh waktu untuk sembuh, ya. Gak bisa hari ini luka, hari ini sembuh, gak bisa. Terus kalau gitu saya gak boleh menangis, Ustaz. Menangislah. Cara kita menyembuhkan luka.
kayak misalnya kadang dibully di sosmed, difitnah, dibikinin konten, diedit-edit sesukanya sehingga jadi viral, di misalnya di apa, dihina, direndahkan segala macam. Gimana cara saya lapang dada dengan itu? Saya dalam hati mengatakan ini ketetapan Allah. Kau ada rumah. Sehingga saya berusaha untuk udah melupakan dia. Apakah Ustaz bisa ketemu dengan orangnya? Belum bisa. Saya butuh waktu mungkin sebulan, dua bulan tergantung kesalahannya. Semakin berat kesalahannya, semakin dalam lukanya, semakin butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi saat itu juga saya akan memaafkannya. Gimana memaafkan? Karena memahami hakikat ini adalah takdir Allah. Memang boleh kayak gitu Ustaz? Kata siapa enggak boleh? Rasul aja butuh waktu untuk sembuh dari luka beliau. Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy, Wahsy yang pernah membunuh Hamzah, lalu Wahsy beriman masuk Islam, Nabi bilang apa? Ya Wahsy, kalau kamu bisa menghindar dari saya, hindarlah. Aku belum siap ketemu dengan kamu. Setiap melihat kamu, aku teringat dengan adegan membunuh Hamzah. Bahkan Nabi pun butuh waktu untuk sembuh dari lukanya, karena emang lukanya terlalu dalam. Tapi apakah Nabi menolak iman Wahsy? Enggak, diterima imannya. Apakah Nabi berbuat baik kepada Wahsy? Diberikan zakat kepada dia. Enggak dizolimi hak-haknya. Tapi Nabi enggak bisa ketemu dengan orangnya. Jadi saya enggak mengatakan ketika kita beriman kepada takdir, akhirnya ketika kita disakiti, kita masih tetap normal, masih tetap bisa tersenyum. Itu terlalu berlebihan. Itu namanya positivity toxic. Positivity toxic. Jadi toxic yang positif. Gak boleh juga, kamu harus kuat, kamu gak boleh nangis, kamu gak boleh ngeluh. Gak kayak gitu juga, itu terlalu berlebihan. Karena kamu juga manusia. Jadi kita kan secara manusiawi kadang perlu menangis. Secara manusiawi kadang memang terluka. Secara manusiawi kadang memang marah. Tetapi itu tidak membuat kita lupa bahwa semua marah, nangis, luka yang kita alami itu sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu. Sehingga kalau ini bukan cuma tentang manusia tetapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang manusia tapi juga tentang Allah, maka saya ikhlas. Kalau ini bukan cuma tentang suami saya yang udah jadi mantan tapi ini juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang seorang anak yang durhaka, tetapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang orang tua yang mengusir saya atau marah kepada saya, tidak bertanggung jawab kepada saya, tapi juga tentang Allah, saya ikhlas. Kalau ini bukan hanya tentang netizen, apalagi netizen Indonesia yang gelipan ya, yang paham dan yang tahu segalanya. Kalau ada postingan di TikTok kecelakaan, ada caption yang paling informasinya lebih jelas daripada kameramen. Kameramen cuma video yang doang. Astagfirullah, masya Allah, astagfirullah, masya Allah. Gak jelas infonya. Infonya ada di komen. Oh itu kejadian ekstrama saya. Oh itu teman saya. Oh itu, oh itu, oh itu. Ada yang dejavu. Nanti lihat kejadian ini padahal halus kan? Kalau ini bukan hanya tentang manusia tetapi juga tentang Allah, maka saya katakan itu kepada diri kita setiap mengalami hal yang begitu. Ustaz saya udah ikhlas tapi masih berat hatinya, gak apa-apa. Ustaz saya masih udah ikhlas tapi masih sering menangis kalau ingat peristiwa itu, gak apa-apa. Terus apa fungsi ikhlas saya Ustaz? Minimal untuk menerima kenyataan. Karena tidak bisa menerima kenyataan adalah sebuah masalah besar dalam hidup kita. Menolak kenyataan, menolak sesuatu yang pernah terjadi dalam hidup kita, kayak gak mau menerima, berharap itu cuma mimpi, berharap itu gak pernah terjadi, itu tuh masalah. Tapi mau menerima, oke, itu pernah terjadi pada saya menerimanya, ya udah gak apa-apa, maka itu adalah solusi. Saya juga sering ngerasa berbuat kesalahan yang agak memalukan atau membuat kesalahan yang kayaknya gak pantas, membuat kesalahan yang membuat saya menyesal. Tapi
Tapi begitu saya merasa bahwa oh itu adalah ketetapan Allah, oke, saya memang pernah berbuat kesalahan, baik, saya akan terima itu sambil saya memperbaiki diri, saya ikhlas. Jangan cuma menerima tapi memperbaiki diri. Satu sisi, dari sisi syariat kita memperbaiki diri, dari sisi hakikat kita ikhlas. Itulah fungsinya dua sayap iman, syariat, hakikat. Syariat, hakikat. Kita menyesal pernah berbuat kesalahan, secara syariat perbaiki. Tapi kalau cuma perbaiki hatinya belum ikhlas, ini berat. Bahkan sulit memperbaiki sesuatu yang belum kita terima. Syariatnya perbaiki, syariatnya maafkan, syariatnya mungkin kita harus agak menjaga jarak dengan orang itu, menghindar dari dia. Syariatnya banyak, tapi hakikatnya saya terima kejadian itu. Saya terima peristiwa itu, saya terima kenyataan itu. Itulah dua fungsi sayap iman antara syariat dan hakikat. Itulah beriman kepada takdir. Kalau kita bisa beriman kepada takdir dengan makna seperti ini, insya Allah iman kita akan menjadi obat dari al-hamma wal hazan, sedih dan cemas. Poin kedua, arti beriman kepada takdir. Poin pertama apa tadi? Meyakini semua itu adalah ketetapan Allah. Sehingga kalau bahasa yang terakhir tadi, ini bukan hanya tentang manusia, ini bukan hanya tentang sesuatu, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau ini tentang Allah, maka saya ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada takdir artinya meyakini Allah tidak menetapkan dan merencanakan sesuatu dalam hidup kita kecuali kebaikan. Kalau yang pertama, meyakini semua ini adalah ketetapan Allah. Yang kedua, meyakini Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali itu kebaikan. Kenapa bisa gitu Ustaz? Karena Allah Maha Baik. Mustahil Allah itu jahat, mustahil Allah itu zalim, mustahil Allah itu tuli, mustahil Allah itu buta, mustahil Allah itu bodoh. Semua itu sifat mustahil bagi Allah. Allah itu wajib mendengar. Makanya gak boleh kita curiga Allah kayaknya gak dengar di doa kita. Karena Allah sama. Kayaknya Allah gak ngerti deh masalah saya. Karena Allah ilmun. Kayaknya Allah gak rela deh saya jadi orang benar. Karena Allah itu rauf. Karena Allah itu rahman, rahim. Dengan semua nama dan sifatnya yang mulia dan sempurna, maka gak mungkin Allah itu jahat. Berarti tidak ada yang Allah takdirkan, rencanakan, tetapkan dalam kehidupan kita kecuali kebaikan. Itu poin kedua dalam beriman kepada takdir. Meyakini semua takdir itu baik. Ustaz, tapi kan banyak kejadian yang buruk dalam hidup kita. Sekarang kita pakai surat Al-Baqarah ayat 216 untuk menjawab itu. Kuasa تقرأوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik untukmu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Dan Allah lebih tahu sedangkan engkau tidak tahu. Maka jangan. Nah itu bukan ayat ya. Jangan sok tahu. Tapi itu bukan ayat. Mana ayat? Jangan sok tahu. Allah lebih tahu, kita gak tahu. Mana yang terbaik, mana yang gak baik. Jadi jangan merasa menurut saya ini yang paling baik. Tapi ternyata Allah memberikan yang lain. Ya udah kita yakin, oh ternyata bukan ini, tapi yang itu. Karena Allah menetapkan itu. Itu artinya beriman kepada takdir. Gak apa-apa kita menginginkan sesuatu. Gak apa-apa kita mengharapkan seseorang. Gak apa-apa kita merencanakan sebuah rencana yang menurut kita baik. Tapi begitu terjadi sebaliknya, percayalah ternyata yang kita inginkan tadi bukan yang baik. Allah yang memberikan yang lebih baik. Itu arti beriman kepada takdir. Udah siap-siap, udah dandan segala macam, pengen keluar, ternyata tiba-tiba
gak boleh libur. Tiba-tiba orang di rumah bilang, kamu hari ini gak boleh keluar karena saya mau ada kebutuhan. Menurut kita yang paling baik itu keluar, udah ditunggu sama teman-teman. Menurut kita yang paling baik itu ikut taklim, benar. Tetapi Allah lebih tahu, mungkin waktu itu yang terbaik untuk kita bukan keluar rumah, bukan ikut taklim, tetapi justru tetap berada di rumah itu. Ridho, ya udah, ikhlas. Kalau kita bisa beriman bahwa semua takdir Allah itu baik, kita suka atau enggak suka, maka kita akan bisa menyembuhkan hamma wal hazan. Bagaimana mengimaninya bahwa semua baik, Ustaz? Bisa jadi kamu membenci sesuatu karena itu buruk bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu pada itu baik bagimu, bukan buruk. Bisa jadi. Gimana sih? Bisa jadi kamu benci sesuatu padahal itu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu. Al-Baqarah 216. Jadi setiap kali galau baca ayat itu, tapi jangan dari awal ayat, karena di awal ayat itu tentang bab jihad. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Wajib bagi kalian berperang padahal kalian benci peperangan. Itu babnya beda. Bisa jadi kalian benci sesuatu. Nah dari situ mulainya. Wa asa an takrahu syai'an. Setiap kali galau, setiap kali sedih, setiap kali kecewa, setiap kali kayak ngerasa harusnya begini kok malah jadinya begitu, baca ayat itu. Bisa jadi Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Dan Allah juga jelasin di dalam surat An-Nisa sama. Wa ashirun nabil ma'ruf. Hendaklah kalian berbuat baik kepada pasangan kalian. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Berbuat baiklah kalian kepada pasangan kalian. Kalau kalian benci kepada pasangan kalian, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Ustaz, tak ada kebaikan pada diri suami saya. Nah, saya cari-cari tak ada, Ustaz. Misalnya, ya. Emang suami ibu namanya siapa? Fir. Firman. Oh, kirain Firman. Tak ada kebaikan sama sekali. Ustaz, dari sejak saya nikah sampai sekarang udah punya anak sekian, bentar lagi punya menantu. Saya enggak pernah mendapatkan satu pun kebaikan dari suami saya. Gimana ayat ini, Ustaz? Surat An-Nisa ayat 19 yang katanya, bisa jadi kalian enggak suka kepada pasangan kalian padahal Allah menjadikan pada dirinya kebaikan yang sangat banyak. Mana kebaikannya? Dia mencela saya, dia merendahkan saya, dia mengabaikan saya, dia tidak bertanggung jawab kepada saya. Bahkan sekarang ketika saya sudah tidak lagi menarik bagi dia, dia pergi dengan perempuan lain. Apa kebaikan pada diri dia, Ustaz? Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan itu datang melalui dia. Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, maka kebaikan datang melalui dia. Mungkin dia bukan kebaikan, tetapi lawan dialah kita mendapatkan kebaikan. Gimana ceritanya bisa seperti itu? Gara-gara kita sabar, ikhlas dengan suami yang fit tadi, Firman, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran keikhlasan dan kesabaran kita, digantilah dengan yang soleh, yang ideal, yang ganteng, yang cakep, yang berlebih, yang tajir. Terlalu estetik.
Syaratnya apa? Mati dulu. Siapa yang seperti ini teman-teman? Sayyidah Asiyah istrinya Fir'aun. Coba bayangin nasibnya Sayyidah Asiyah. Lebih tragis daripada kita, lebih berat dari kita. Beliau beriman. Setelah beliau beriman, Fir'aun jatuh cinta kepada dia, dipaksa kawin sama Fir'aun. Tapi setelah dinikahi malah disiksa sama Fir'aun. Sampai akhir hayatnya ada di tiang salib, yang disalib di atas pohon kurma, dipaku tangannya, dipaku kakinya, disiksa siang dan malam sampai wafat di tiang salibnya Fir'aun. Kasihan perempuan solehah, punya suami kayak Fir'aun banget, nggak ada kebaikan sama sekali. Ada kebaikan Fir'aun? Tidak. Itu dia juga kayaknya suami yang keren sih, kan dia raja. Itu ada loh kebaikan Fir'aun. Saya juga lumayan ngefans sih sama Fir'aun. Ada nggak orang yang ngefans sama Fir'aun? Sampai menamakan nama anaknya Fir'aun. Ada yang namanya siapa? Fir'aun. Oh, aku ngomong Fir'aun, soalnya ibu aku ngefans sama Fir'aun. Gak ada kan ya? Saking buruknya Fir'aun, sampai tidak ada agama manapun. Agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi. Apalagi Yahudi, itu musuhnya mereka. Gak ada yang idolakan Fir'aun, saking buruknya Fir'aun. Tapi kenapa diberikannya kepada Asia perempuan sempurna? Cuma ada empat perempuan sempurna di muka bumi. Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Kenapa kok Asia yang dapat Fir'aun? Maka siapa kita kalau cuma dapat firman? Untuk mengeluh, Ustaz suami saya firman, firman syah. Bagus kan ya? Bukan Fir'aun ya. Sementara kita juga bukan Asia. Harusnya yang dapat Fir'aun itu bukan kayak kita yang imannya pas-pasan, tapi malah Asia yang imannya sempurna, yang kesolehannya sempurna, kok dapat Fir'aun? Karena Fir'aun memang bukan kebaikan bagi Asia, tapi kebaikan kepada Asia datang lewat Fir'aun. Gara-gara Asia sabar terhadap suami seperti Fir'aun, akhirnya Asia menjadi satu dari empat perempuan sempurna, dijamin masuk surga, bahkan di akhir hayatnya dia sudah melihat surga dari sejak di bumi. Asia masih di bumi, masih di tiang salib, tapi dia melihat surga, merasakan aroma surga, angin surga, sehingga Asia menutup matanya dalam keadaan tersenyum. Perempuan yang melihat surga dari bumi ialah Sayyidah Asia. Itu kebaikannya. Sehingga ketika Allah bilang, bisa jadi kamu benci kepada pasanganmu, padahal pada dirinya ada kebaikan yang sangat banyak. Kalau bukan dia kebaikannya, berarti kebaikan datang melalui dia. Kok bisa Ustaz? Fa inna ma'al husri yusra. Inna ma'al husri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, maka bersama kesulitan ada kemudahan. Apa kesulitannya? Fir'aun. Apa kemudahannya? Surga Allah, kemuliaan di sisi Allah. Tapi kan Asia meninggalnya gak punya suami, Ustaz. Nabi bilang dalam hadis riwayat Muslim, laisa fil jannati a'zab, tidak ada di dalam surga jomblo. Itu hadis riwayat Muslim. Di dalam surga tidak ada jomblo. Artinya apa? Kalau dia meninggal dalam keadaan tidak punya pasangan, nanti dia akan Allah nikahkan dengan laki-laki ideal dalam surga. Siapa laki-laki itu Ustaz? Allah Alam. Berarti di surga ada pernikahan, ada. Bahkan ada weddingnya, wedding organizer-nya para malaikat. Penghulunya Allah langsung. Bulan madunya di surga. Coba ya. Siapa yang ingin nikah di surga? Kayaknya ini yang terluka-terluka di dunia kayaknya. Kayak gak ada harapan di dunia ya. Sampai berharap ya Allah saya nikah di surga aja. Maka belajarlah meyakini bahwa semua takdir Allah itu baik. Gak ada yang buruk. Baik kita suka ataupun kita gak suka. Kalau bukan di dalam takdir
takdir itu ada kebaikan, maka di balik takdir itu ada kebaikan. Setiap kali kita mendapatkan kesulitan, teman-teman, sebetulnya kesulitan itu tidak datang sendiri. Dia selalu datang membawa kemudahan. Itu satu paket, satu pasang. Usrun, yusrun. Usrun, yusrun. Fa'inna ma'al usri, yusrun. Fa'inna ma'al usri, yusrun. Jadi kalau melihat ada kesulitan dalam hidup, lihatlah dia sebagai seorang kurir yang membawa kemudahan. Kita kalau datang kurir ke rumah, bawa paket. Tok-tok-tok, paket. Kita akan fokus ke mas-mas kurirnya atau ke paketnya? Paketnya. Kita gak peduli siapa yang bawa paketnya, kan? Pernah gak kita datang kurir, tok-tok-tok, paket. Siapa ya? Saya bawa paket. Mas, tinggal di mana ya? Boleh minta nomor handphonenya? Mungkin saya tahu besok saya akan tolongnya, mau dikirim, PDKT, segala macam. Akhirnya selfie bareng si emasnya. Kan gak ya? Paling-paling kita selfie-nya bareng apa? Foto yang lebih jelek daripada foto tadi. Kenapa? Gak penting banget foto di depan si mas-masnya. Yang penting paketnya dapat. Berarti ketika datang kesulitan dalam hidup kita, dia itu kurir yang membawa kemudahan. Jangan fokus kepada kesulitannya, tapi fokuslah kepada kemudahannya. Seperti kita gak pernah fokus kepada kurirnya, kita fokus kepada paketnya. Maka dalam analogi tadi, terjemahan ayat tersebut, fa'inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro, adalah bersama kurir ada paket, dan bersama kurir ada paket. Bagi mereka yang sibuk dengan kurir, itu orang-orang yang tidak normal. Datang kurir semua dan kurir paketnya diabaikan, akhirnya bawa pulang lagi ke paket. Atau ada yang malah dengan kurir itu dia nolak. Datang kurir, tok-tok-tok paket, pulang aja. Ganggu aja sih. Kita lagi anak-anak istirahat siang, dia gedor-gedor pintu atau menekan-nekan bel, suruh pulang kurirnya. Kalau kurirnya diusir, maka dia akan pergi sekaligus membawa paket yang berharga. Siapa yang mengkomplain kesulitan, sama dengan mengusir kurir, sehingga dia juga akan kehilangan kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bisa jadi kamu benci sesuatu, padahal dalamnya ada kebaikan. Saya teringat kisah seorang teman dulu. Dia nikah lebih dari 5 tahun belum dikaruniai anak. Setelah beberapa tahun dia menunggu, akhirnya dia punya anak. Anaknya umur sekitar 5 tahun atau 6 tahun gitu. Tiba-tiba, dan itu anak sementara wayang ya, yang ditunggu sekian tahun. Setelah berumur sekitar 5 atau 6 tahun, anaknya jatuh dari tangga. Begitu jatuh dari tangga, dirawat di rumah sakit, opname sekian hari, orang tuanya panik. Setelah berhari-hari ditungguin anaknya gak sadarkan diri, tiba-tiba sadar orang tuanya langsung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih tahu ke ustadznya, ustadz, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa, kenapa anaknya udah sembuh? Ya ustadz, bukan itu, apalagi? Tahu gak apa yang terjadi? Ketika anaknya sadar, anaknya memanggil ibu, ayah. Ternyata anaknya selama 6 tahun ini gak bisa ngomong. Lahir dengan kondisi sulit untuk bicara, gak bisa ngomong sepatah kata pun. Tapi asbab jatuh dari tangga, kepalanya kebentur, di opname di rumah sakit. Ketika sadar tiba-tiba dia memanggil ibu, ayah, dan sekarang anak itu sudah bicara dengan normal. Bersama kesulitan ada. Pasti sulit namanya anak, semata wayang, bertahun-tahun ditunggu, tiba-tiba sekarang jatuh dari tangga, pasti sulit, gak mudah. Pasti panik, dan gak apa-apa dengan panik itu. Gak apa-apa dengan bingung, gak apa-apa dengan sedih. Tetapi jangan berputus asa. Ternyata ketika anak itu siuman, ketika anak itu sadar, anak itu mendapatkan kemudahan, yaitu mudah dalam berbicara. Itu kisahnya tak terjadi di Kalimantan. Teman saya. Ada banyak cerita-cerita tentang bersama kesulitan ada kemudahan. Disitulah saya belajar meyakini, oh, gak ada yang buruk dalam ketetapan Allah. Semua yang Allah tetapkan itu ada hikmahnya. Cuman kadang kita gak ngerti aja.
kedua ya, di tahun 2015 kalau nggak salah. Waktu itu saya lagi sulit-sulitnya ekonomi finansial. Penghasilan saya dari beberapa kali ngajar sehari, mungkin beberapa kali ngajar itu paling banyak 2 juta sebulan, dan itu setiap bulan habis buat kebutuhan seharian, malah kurang. Udah, mungkin udah lebih setahun saya pas-pasan finansialnya. Tiba-tiba saya dapat sebuah proyek, karena saya punya percetakan waktu itu, punya dapat sebuah proyek yang keuntungannya 15 juta. Untuk orang yang udah lama gak megang uang lebih dari 2 juta, tiba-tiba dapat cash 15 juta, saya bahagia banget. Sangat gembira gitu, alhamdulillah dapat rezeki 15 juta cash, mau ditabung. Siapa tahu bisa beli motor baru dan segala macam. Baru seminggu saya pegang uang 15 juta, tiba-tiba saya kena DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Masuklah ke rumah sakit, karena saya ngerasa punya uang 15 juta, di rumah sakit saya memilih kamar yang sendiri. Kenapa? Biar istri saya nyaman nungguin saya. Takutnya nanti saya sembuh dia yang sakit karena gak istirahat. Jadi saya pilih kamar yang sendiri. Ada sofa bednya, ada kulkasnya, ada TV-nya, dokter spesialis. Setelah beberapa hari dirawat, karena dokter udah boleh pulang, pas saya tebus biaya rumah sakit, habisnya persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngelum. Kamu ngelum? Sampai di rumah saya ngelum. Masya Allah, Allah baik banget, Allah baik banget. Kenapa Ustaz bilang itu? Allah tahu dalam takdir, seminggu lagi saya akan mengalami ujian sakit, butuh uang 15 juta, makanya minggu kemarin Allah kasih saya bekal persis 15 juta untuk berobat. Itu angle orang yang beriman. Tapi angle orang yang gak beriman gimana? Apa maunya Allah? Allah gak rela yang ngeliat saya pegang uang 15 juta. Mau dikasih seminggu udah diambil lagi dengan sakit. Gitu kan? Jadi kita kayak nyalahin Allah, padahal Allah niatnya bantuin kita loh. Seandainya kita bisa mendengar, Allah tuh pas kasih 15 juta tuh ngomong gini, ini 15 juta buat berobat di depan ya. Terus kita kan bilang, terima kasih ya Allah, baik banget sih, dikasih bekal buat berobat, kan gitu kan. Tapi karena kita bodoh, karena kita gak beriman, kita malah menuduh Allah jahat, padahal Allah akan bantu kita. Fabi ayyalai robbikum alatukar. Nikmat apa yang kalian dustakan? Aku pengen bantu kamu, aku kasih kamu bekal berobat supaya nyaman. Coba kalau gak ada 50 juta, saya akan berobat di rumah sakit yang uangnya itu bisa berempat sama pasien lain. Istri saya gak akan nyaman nungguin saya. Bisa jadi saya sembuh, dia yang sakit, giliran, gantian. Tapi karena Allah udah bantu saya, ngebekali 15 juta, akhirnya saya bisa berobat dengan nyaman. Kenapa? Karena Allah tahu takdir saya, seminggu lagi mau sakit. Hidup kita sering kayak gitu. Dapat rezeki, anak sakit, kirimin ya Allah, apa mau, baru aja dapat bonus. Udah kirim buat anak, bayar sekolah, ini dan segala macam. Bukan, itu bukan diambil sama Allah, emang dikasih buat itu. Emang dikasih buat itu. Tiba-tiba ada musibah di kampung, harus kirimin tabungan kita. Saya nabung berbulan-bulan, akhirnya habis. Memang disuruh tabung buat itu. Terus untung saya gimana Ustaz? Bukankah menginfakkan harta kita fisabilillah termasuk menafkahi keluarga itu untung besar? Nanti Allah ganti dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sangat banyak. Maka jangan bersedih dan jangan khawatir. Ketika kita yakin Allah tidak menginginkan kecuali kebaikan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lega. Kita akan menjadi orang yang ridho dengan ketetapan. Itu yang kedua, beriman kepada takdir. Yang terakhir yang ketiga, apa arti beriman kepada takdir Ustaz? Beriman kepada takdir itu artinya belajar untuk menjadikan takdir sebagai sebuah tawakal. Menjadikan takdir sebagai alasan kita untuk tawakal. Apa tawakal itu? Menyerahkan, mewakilkan. Jadi tawakal itu artinya mewakilkan, dari kata wakil, wakal, atau tawakalai, tawakalu, tawakulan, atau mewakilkan dari kata wakala. Berarti tawakal itu artinya mewakilkan. Apa maksud mewakilkan? Menitipkan hidup kita kepada Allah. Itu fungsi beriman kepada takdir.
titipkanlah kepada Allah. Apa kata Nabi? Annallaha idza tudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Maka titipkanlah hidup kita kepada Allah. Ya Allah, inni astaudi'uka walali wa ahli wa mali wa abi wa ummi nasrusnya wa amali wa amwali. Titipkan sama Allah. Ustaz gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting jangan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat pakai bahasa Indonesia batal sholatnya. Tapi kalau kita pengen pergi sujud, gak bisa. Paling cuma diam-diam aja. Cuma bisa gitu doang, kenapa? Karena kita gak bisa bahasa Arab. Makanya belajarlah bahasa Arab. Minimal hafal doa-doa. Tapi gak usah khawatir bagi yang bisa bahasa Arab. Semua ahli surga itu bisa bahasa Arab. Karena di akhirat bahasanya adalah bahasa Arab. Bahasa Al-Quran yang dipakai semua orang Arab. Jadi kalau pengen cepat bisa bahasa Arab, syaratnya gampang. Meninggal. Begitu kita wafat, otomatis kita bisa bahasa Arab. Ditanya dalam kubur, man rabbuka? Man rabbuka? Amin. Man rabbuka? Iya. Gak usah khawatir, kita gak akan dalam kubur. Pasti bisa jawab, man rabbuka? Allah Rabbi. Wa ma dinuka? Al-Islam dini. Wa man hadzal rajul bu'itsa fiikum? Wa man hadzal rajul bu'itsa fiikum? Itu sama dengan wa man nabiyyuka. Jadi bisa ditanya wa man nabiyyuka, bisa ditanya wa man hadzal rajul bu'itsa fiikum? Enggak diajarin. Ya kamu enggak mau jawab. Tapi debat di dalam. Ya Allah, aku titipkan keluargaku, anakku, hartaku, terutama suamiku, ya Allah. Yang namanya tadi siapa? Firman. Oh, mantan bukan suami ya. Benar belum ada ya. Cerah aja ceritanya. Oke, ya Allah aku titipkan, Allah aku titipkan. Allah kalau dititipkan sesuatu, kata Nabi, Innallaha idza stuudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu itu pasti dijaga. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat sahih. Kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Pasti dijaga. Maka titipkanlah hidup kita dengan takdir itu kepada Allah. Oh, ini bukan yang terakhir, terakhir dan keempat. Titipkanlah hidup kita kepada Allah, pasti dijaga sama Allah. Yang keempat, apakah takdir itu bisa diubah? Itu kayaknya yang jadi penasaran kita ya. Ustaz, udah terlanjur, masih bisa diubah gak Ustaz? Ustaz, kakak saya pengen dirubah. Saya pengen merubah kan? Kakak. Terutama yang nomor satu itu. Bisa gak merubah kakak, terutama yang nomor 1, nomor 3, 4, 5, sampai 10 gak apa-apa loh ya Allah. Yang satu aja di luar. Kepala keluar. Bisa gak ya, ya Allah merubah takdir? Coba buka surat Ar-Ra'd ayat 39. Atau catat dulu. Jawabannya ada di surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yamallahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Pertanyaannya, apa yang dihapus dan ditetapkan di dalam ayat ini? Takdir. Artinya apa Ustaz? Artinya Allah berkehendak untuk merubah takdir. Good newsnya adalah takdir itu bisa dirubah.
Siapa yang bisa merubah takdir? Cuma Allah, tidak ada yang lain. Karena itu tertulis di Ummul Kitab, Lauhil Mahfuz. Malaikat pun tidak ada yang bisa merubahnya. Cuma Allah yang bisa merubahnya. Pertanyaannya gimana ya? Biar kita bisa berharap Allah merubah takdir kita, terutama kakak urutan pertama. Gimana ya Allah bisa supaya Allah merubah takdir? Gimana cara merubah biar mantan itu balikan lagi? Biar dia nyesel gitu. Biar dia akhirnya sadar, insaf. Biar dia akhirnya ngebuka blog kita. Biar dia akhirnya nge-mention kita lagi atau nge-DM kita lagi. Gimana merubah takdir ya Allah? Satu, Nabi bilang, La yaluddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah keberkahan dalam hidup kecuali berbuat baik. Ada dua pesan di dalam hadis ini. Satu apa? Doa. Makanya kenapa Nabi bilang ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjata? Karena itu yang bisa kita andalkan. Maka jangan tumpulkan senjata kita dengan makanan dan minuman yang haram. Apalagi kalian tinggal di sebuah negeri yang mereka bukan negeri muslim. Jangan korbankan senjata doa kalian menjadi tumpul gara-gara gak sabar ingin mencicipi makanan-makanan yang menurut kita enak padahal gak halal. Bersabarlah, karena senjata kalian apalagi sebagai perantau itu doa banget kan? Makanan, minuman, atau menurut kita makanan dan minumannya itu gak haram, tetapi benda yang dipakai itu atau kayak wajan, piringnya masih bercampur. Agak repot sih, tapi demi doa yang bisa merubah takdir kakak urutan pertama. Maka bersabarlah. Itu tadi contohnya. Saya yakin di sini enggak ada yang pengen merubah kakak urutan pertama. Pengen ganti kakak-kakaknya sekalian ya. Enggak, insyaallah ya. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. La yaruddul qada illa du'a. Maka ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan mengabulkan doa kalian. Allah mengabulkan doa itu dengan dua cara minimal. Satu, persis seperti yang kita minta. Yang kedua, diberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Enggak ada yang rugi ketika berdoa. Tidak akan rugi orang yang mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah. Karena Allah pasti mengabulkan. Kalau enggak persis, maka lebih baik. Makanya kalau minta itu jangan nanggung. Minta sama Allah, ya Allah gak apa-apa lah, pesek-pesek juga, hitam-hitam juga, hitam-hitam juga, yang penting dia laki-laki. Jangan nanggung gitu, minta, ya Allah cukup, ya Allah. Ya Allah BTS, ya Allah. Ya Allah, tingginya tadi berapa? 3 meter, ya Allah. Kalau gak dikasih 3 meter, berarti 5 meter. Itu manusia jenis apa, gitu ya. Ya Allah yang cakep, ya Allah. Kalau gak dikasih cakepnya dengan standar tertentu, yang dikasih cakep hatinya. Sekarang saya tanya, pengen dapat suami cakep tapi gak sayang sama kita gak? Pilihan pertama, cakep, tajir, terkenal, tapi ngelihat kita itu kayak ngelihat budak, rendah. Yang kedua, biasa aja, gak terlalu tinggi, gak terlalu kaya, gak terkenal, tapi ngelihat kita kayak ngelihat ratu. Satu atau dua? Amin. Jangan komplain. Ya Allah, kok ini siapnya? Kan kita yang minta tadi. Kalau dia sayang sama kita, emang kenapa? Daripada cakep tapi kita malah dihina dan direndahkan. Mending yang biasa aja, pas ketemu kita, dia kayak kaku banget. Kamu siapa? Kan aku istri. Enggak, aku bidadari. Alhamdulillah luar biasa ya. Insya Allah ada yang ini. Bagaimana cara merubah takdir? Satu adalah dengan doa. Yang kedua dengan apa? Albir. Albir. Apa itu albir? Albir itu artinya membantu.
Taubat itu bukan sekedar berbuat baik dengan sholat segala macam, bukan. Itu mah ibadah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib. Tetapi bir itu adalah sholat, puasa, zakat, membantu orang lain. Jadi albir identiknya biasanya dengan orang yang suka membantu orang lain, namanya abror. Abror itu orang yang suka membantu. Maka albir, jangan bir dong ya, bir dong itu alkohol. Albir, albir itu artinya suka membantu orang. Maka albir ini yazidu fil umur, akan menambah usia. Arti menambah usia ini apa? Akan menambah keberkahan dalam hidup. Yang takdirnya begini ditambah menjadi kebaikan-kebaikan yang berlimpah. Itulah albir. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menjadi orang yang bisa menafkahi keluarga, sebetulnya setiap kali kalian menafkahi keluarga, kalian sedang menambah umur loh. Karena itu albir. Mulai dari yang wajib, lalu ditambah dengan yang sunnah. Yang wajibnya apa? Yang wajibnya keluarga, anak, orang tua, istri kalau laki-laki, kalau perempuan nggak harus suami, karena dia tidak punya kewajiban menafkahi suaminya. Capek-capek kita nafkahi, dia main judi online. Capek-capek kita nafkahi, dia malah nggak semua seperti itu, tapi hampir semua. Oke. Jangan terlalu banyak yang negatif ya. Capek nanti. Hadis riwayat Tirmidzi, maka banyak-banyak telah berbuat albir, bantu orang lain. Hari ini kita sedang Allah beri kesempatan melakukan albir yang paling istimewa. Apa? Bantu Palestina. Itu beda sama yang lain setelah keluarga kita. Beda, kenapa? Kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman di akhir zaman, maka lihatlah bumi Syam. Apa itu Syam? Syam itu adalah pusatnya Palestina, pelatarannya adalah Yordania, kemudian Suriah, itu Syam. Damaskus, Yordania itu beberapa bagiannya adalah bagian dari Syam. Tapi pusatnya Al-Aqsa, Palestina. Maka kalau kalian ingin melihat orang beriman di akhir zaman, yang sabar, yang tabah, yang bertahan, yang gak banyak mengeluh, yang ikhlas dengan segala ujian hidupnya, maka lihatlah Syam, Palestina. Maka siapa yang ingin ditolong oleh orang-orang Palestina kalau di akhirat, tolonglah mereka di dunia. Karena mereka itu para hafiz Al-Quran, teman-teman. Anak-anak kecil 7 tahun sudah hafiz. Yang meninggal dibom di rumah sakit itu isinya lebih dari sepertiganya itu para hafiz. Karena di sana hafalan itu sudah umum. Semua anak lulus SD itu hafal Quran. Bahkan setiap bulan Ramadan di Gaza itu mereka mewisuda minimal 20.000 anak kecil yang hafiz. Sampai hari ini korban anak kecil itu sudah sekitar 1.800. Padahal setiap tahun yang diwisuda itu lebih dari 20.000. Berarti kalau 1.800 kemungkinan besar yang korban itu rata-rata hafiz, kecuali bayi-bayi. Tapi kalau bayi, mereka nggak punya dosa. Kalau udah dewasa, mereka para penghafal Quran. Maka sangat layak kalau kita berharap mereka yang tidak punya dosa ini atau penghafal Quran ini, Allah akan nolong kita setelah Rasulullah di padang mahsyar, di hari kiamat. Bagaimana cara biar bisa ditolong sama mereka? Jadilah saudara mereka. Bagaimana cara menjadi saudara mereka? Jadilah orang yang pertama membantu mereka ketika mereka susah. Siapa yang membantu mereka di dunia, Allah akan izinkan mereka membantu kita kelak. Jadi hari ini nanti kita akan ikut dalam program infak fisabilillah. Bisa untuk Palestina, bisa untuk dakwah, bisa untuk anak-anak penghafal Al-Quran di Indonesia. Bukan hanya Palestina, kan kita juga mikirin negeri kita ya. Saya sekarang lagi bikin sekolah gratis, SD gratis, SMA gratis. Kemudian bikin satu kawasan namanya pesan underscore trend, bukan pondok pesantren. Kenapa gak bikin pondok pesantren Ustaz? Karena saya bukan kiai, jadi saya gak bikin pondok. Saya cuma seorang guru ngaji kecil, guru ngaji dari kampung, jadi saya gak mampu bikin pondok pesantren. Saya bisa bikinnya pesan underscore trend. Apa itu pesan underscore trend? Tempat anak muda putus sekolah belajar, tempat anak geng motor belajar, tempat anak
street belajar, anak pang belajar, anak-anak jalanan belajar, bukan tempat santri-santri yang ngaji kitab yang udah hebat, tapi untuk mereka yang justru terabaikan dari dakwah. Tapi Masya Allah, beberapa santri kita, bukan santri kita, nyebutnya siswa karena bukan pondok, beberapa siswa kita sudah hafiz Al-Quran. Dan kita menyediakan sekolah gratis. Ada siswa kita tuh mantan geng motor, yang dia tuh tatoan semuanya, sekarang udah bisa ngaji, bahkan udah jadi guru ngaji. Ada yang kemarin tuh sakit lumpuh, orang tuanya fakir, bukan cuma miskin, gak mampu berobat, akhirnya kita bantu berobat, sekarang malah udah belajar mandiri, dia udah bisa menafkahi keluarga, kerja, dan kita yang membiayainya. Artinya, saya bikin sekolah gratis itu adalah bentuk kontribusi saya dalam dakwah. Dan alhamdulillah kemarin NU mengadakan nominasi Santri Award 2023. Dan alhamdulillah saya dapat award sebagai santri inspirasi di bidang dakwah. Kemudian pertamanya adalah Anana Taki, kemudian yang kedua Gus Iqdal, kemudian yang ketiga Ning Nurhaliwa. Karena program-program inspiratif di bidang dakwah. Ini bukan kayak bukan saya cuma mau kasih tahu kita sedang melakukan sesuatu, teman-teman. Kita nggak tinggal diam. Selain kita peduli kepada Palestina, kita juga sangat peduli kepada Indonesia. Kita melakukan apa yang kita bisa. Saya kalau mau bikin sekolah yang berbayar mahal, bisa banget. Dan untung kan? Coba bayangin sekali masuk sekolah SD. Kita SD kita tuh 9 hektar. Ada tempat berkuda sendiri. Ini lagi mau bikin kolam renang. Ada kebun yang bagus, ada ternak. Setiap kali panen, mereka bawa pulang hasil panen itu gratis. Di Indonesia, sekolah yang kayak gini nih, harga biaya masuknya itu 40 juta paling murah. Kalau saya menerima setiap tahun 100 siswa, berapa keuntungan saya? Miliaran ya? Tapi saya nggak mau bikin sekolah yang mahal, saya justru bikin sekolah gratis. Ada sekolah, ada farming, ada stable berkuda. Kemarin saya ke Irfan Hakim pengen belajar bikin sarang burung yang gede namanya aviary. Nanti ada aviary, tapi semuanya gratis. Walaupun gratis, gurunya nggak boleh di bawah UMK. Jadi jangan gratis, tapi gurunya disiksa. Gurunya minimal di atas UMR, maksimalnya saya pengen 3 kali lipat UMR. Maka dari itu saya ingin ngajak, siapa yang pengen punya anak angkat Hafiz Hafizah, da'i-da'iyah, ulama-ulama masa depan, pemimpin-pemimpin masa depan, maka bantulah mereka dalam pendidikan mereka. Saya gak bisa sendiri. Kita bangun asrama, sekarang kita lagi menambah satu asrama lagi untuk nanti habis Ramadan kita akan menampung tambahan siswa. Tapi kita gak mau ada siswa yang bayar serupiah pun. Maka kita mencoba untuk memfasilitasi siapa yang pengen bangun asrama. Untuk orang yang pengen belajar jadi orang benar lah. Ini bukan pondok pesantren kita pun ini ya. Tetapi untuk mereka yang kasihan, tatoan, narkoba, seks bebas, pornografi, mental issue. Gak ada yang peduli dengan mereka. Bahkan saya pernah mendapatkan salah satu anak muda yang meninggalnya tuh kejang-kejang di jalan. Kenapa? Pengaruh narkoba. Dan Indonesia sekarang darurat narkoba selain pornografi. Siapa yang menolong mereka kalau bukan kita? Ketika kita menolong anak-anak ini yang kita gak kenal, Allah yang akan menjaga anak-anak kita di rumah. Jadi niatkan, ya Allah, saya pengen bantu anak-anak jalanan yang dihasil urusan kanan untuk belajar Islam. Tolong menjaga anak-anak saya. Niatkan kayak gitu. Insya Allah infak kita akan menjadi tadi penolak bala mengubah takdir. Karena la yaqul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa yubir. Mudah-mudahan 4 poin ini bisa menjadi penyemangat buat kita semuanya tentang beriman kepada takdir. Gak perlu saya ulang, saya tadi melihat banyak banget udah nyatet-nyatet, ngerekam-ngerekam. Yang penting hasil rekamannya jangan diedit. Setuju ya? Setuju. Edit nanti saya viral lagi. Viral saya nanti takdir. Tapi takdirnya kalau udah viral, takdirnya adalah capek. Ya, mudah-mudahan bisa.
bisa bertanggung jawab dengan konten-konten dakwah kita sehingga tidak menjadi syubhat. Amin. Saya serahkan lagi kepada Bunda. Allahumma sholli wa sallim.